mari bertemu dengan Fujai, korgi pertama yang menjadi anjing polisi di Tiongkok. Korgi ini debut pertama kali dalam acara terbuka yang diadakan di sebuah kamp polisi di kota Weifang, menurut Global Times. Meski memiliki wajah yang lucu, Fujai memiliki kemampuan luar biasa dalam melacak bom. Fujai juga termasuk siswa unggul selama pelatihannya. Meskipun masih terdaftar sebagai anjing polisi cadangan, Fujai memikul beban kerja yang besar, terlibat dalam sesi pelatihan yang mencakup pelatihan kepatuhan, pencarian bom, dan pelacakan aroma yang dijadwalkan tiap pagi dan sore. Setelah 4 bulan pelatihan, Fujai kini bekerja membantu polisi. Dengan kaki-kakinya yang pendek dan tubuhnya yang mungil, Fujai mampu merangkak langsung di bawah kendaraan untuk penyelidikan. Dia juga bisa memasuki ruangan yang sempit dengan lancar.